nafsu yang menggila punya daya rusak yang luar biasa. Apalagi nafsu kekuasaan. Ia seringkali menghalalkan segala cara demi mencapai kursi yang dirindukannya. Tak hanya fitnah, perpecahan pun menjadi warna yang mengerikan. Tak hanya yang beda suku atau beda agama, suami istri pun bisa jadi korban. Keluarga berantakan karena yang satu ke kiri, satu ke kanan. Kekuasaan, nafsu yang diidamkan, sehingga akal sehat seringkali terabaikan. Padahal hidup ini dibuat Tuhan menjadi indah. Tiap orang punya rezeki dan memiliki talenta. Tak semua orang mampu memimpin dengan baik. Karena itu berikanlah kepemimpinan pada yang baik. Tak semua orang mampu berbicara dan menjadi motivator yang baik. Biarkan dia di sana dan melakukannya. Jangan pergi ke seberang tempat di mana Tuhan tak memberi kita berkat, talenta ada. Jangan cemburu dengan tiap posisi orang lainnya, dan kita berusaha mencuri dengan segala cara. Nafsu kekuasaan yang menghalalkan perpecahan, bukankah itu mengerikan? Karena membusukkan dan mematikan rasa kemanusiaan. Mari hidup bersama, berbagi kuasa sesuai dengan talenta yang ada, untuk membangun Indonesia yang kita cinta. Tak penting siapa kau, tak penting siapa aku, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk Indonesia. Semoga menjadi perenungan kita. Bersama saya, Bigman Sirait.